Sejumlah rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan membatasi pengunjung yang akan membesuk pasien. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sejumlah rumah sakit di Kota Makassar memberlakukan aturan baru bagi keluarga pasien. Pembatasan pengunjung akan diberlakukan hingga 1 April 2020. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, terutama ke pasien. Salah satunya Rumah Sakit Polri Bayangkara yang intensif memeriksa suhu tubuh pengunjung rumah sakit. Pengunjung yang menderita batuk pilek juga harus menggunakan masker. Tidak banyak menjenguk, maka ini diharapkan mata rantai penularan dari COVID-19 ini bisa kita minimalisir. Ya. Oleh karena itu, di Rumah Sakit Bayangkara, dalam rangka kewaspadaan universal itu, kami menerapkan bahwa pasien hanya boleh dikawal atau diantar oleh satu orang keluarganya. Demikian juga pasien yang opname itu hanya bisa ditunggui oleh satu orang penunggu. Kecuali pada pasien-pasien ICU, itu kami terapkan dua orang yang menunggu. Namun kami tetap humanis bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di ICU atau terjadi perburukan di ICU, tentu secara humanis kami juga akan memanggil keluar.